Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai Lumaners. Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Kota ini mempunyai penduduk terbesar di seluruh pulau Kalimantan. Gak heran ya Lumaners, banyak banget bisnismen membuat bisnis di kota ini. Salah satunya dengan pembangunan gedung tinggi. Tidak heran juga, salah satu pusat ekonomi di Kalimantan ada di kota Samarinda. Dengan banyaknya gedung-gedung tinggi yang akan dibangun di kota ini, kira-kira gedung apa saja ya yang akan dibangun di kota ini? Berikut daftar gedung yang sedang dan akan dibangun di kota Samarinda. Kelima, Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ini akan dibangun setinggi 8 lantai. Nah, biayanya sekitar 133 miliar rupiah. Keempat, Foxlight Hotel. Gedung ini akan menjadi salah satu gedung tertinggi di kota Samarinda. Gedung ini difungsikan sebagai hotel. Nantinya gedung ini mempunyai 11 lantai. Ketiga, Global City Office Tower. Gedung ini masuk dalam kompleks Samarinda Global City atau SAMGO City. Gedung ini akan difungsikan sebagai perkantoran. Nah, nantinya Lumaners, gedung ini akan memiliki 12 lantai. Kedua, Rumah Sakit Darmawan Medika. Gedung ini dibangun oleh PT Bumi Mulia Damai Abadi. Gedung ini akan dibangun untuk rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Nantinya gedung ini akan memiliki 13 lantai. Pertama, Global City Apartemen. Samarinda Global City atau SAMGO City adalah sebuah pusat perbelanjaan terpadu yang direncanakan dibangun di kota Samarinda. Direncanakan Lumaners, ini akan menjadi yang terbesar di Kalimantan Timur. Lokasinya berada di Sungai Kunjang, Samarinda, dan berada di tepi Sungai Mahakam. Selain pusat perbelanjaan di kompleks Samarinda Global City, ini akan ada gedung Global City Apartemen yang difungsikan sebagai apartemen dan hotel. Gedung ini Lumaners akan mempunyai 37 lantai. Nah, itu tadi gedung yang akan dan sedang dibangun di kota Samarinda. Keren-keren kan? Mana nih favorit kalian? Atau kalian tahu gedung mana lagi yang sedang dan akan dibangun di kota Samarinda? Komen di bawah ya. Terima kasih.